kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumil qiyamah nanti. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan sambung kembali pembahasan kita atau bacaan kita pada kitab Ekspedisi Alam Akhirat ini, di mana pada hari ini insyaallah kita akan membaca muka surat 31, yaitu detik-detik menjelang kematian. Itu detik-detik roh keluar dari raga, detik-detik yang memilukan, detik-detik saat mana roh menampak segala sesuatu tetapi ia tak kuasa untuk menyatakannya, sedangkan keluarga dan orang-orang tercinta di sekelilingnya hanya bisa melihat tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sekarang kita memasuki wilayah kematian. Kematian adalah kekuatan raksasa yang sejak mula Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak seorang pun bisa menaklukkannya. Ia menghampiri raja-raja dan kaum penguasa, semudah menyambangi kaum miskin dan kaum papa. Mendatangi para kesatria semudah mendatangi kaum sudra, rendahan dan hina. Menyambangi yang muda sama persis dengan menjemput yang tua. Mengambil kaum lelaki seperti juga kaum perempuan. Kematian akan menyambangi siapapun, kapanpun dan tanpa permisi. Silakan Anda menutup pintu serapat-rapatnya. Silakan Anda memperketat penjagaan. Silakan Anda masuk ke ruang paling aman dimanapun adanya. Lakukanlah apa yang Anda bisa. Ya, kita bisa menutup pintu, memperketat penjagaan, berlindung di ruang atau area paling aman. Namun apabila kematian telah datang, tak ada yang bisa menyelamatkan. Kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Kita sedang memasuki wilayah kematian. Kematian sama sekali tidak takut pada siapapun, namun ditakuti oleh semua orang. Ketika ada kereta akan melintas, dengan sigap kita akan lari untuk menyeberang dan berhenti sampai kereta terlewat, karena takut akan kematian. Ketika mendengar suara mobil dari belakang, spontan kita akan minggir melompat ke kanan atau ke kiri, karena takut akan kematian. Kita takut pada arus listrik karena bisa kestrum. Nah, ini memang bahasa Indonesia, memang sangat nampak sangat. Tapi insya Allah tidak ada yang susah untuk difahami. Karena bisa kestrum sehingga mengakibatkan kematian. Kita takut pada api karena bisa membakar sehingga mengakibatkan kematian. Kita takut pada gelombang lautan karena bisa menenggelamkan sehingga nyawa pun akan hilang. Kita juga kerap pergi ke dokter sehingga selamat dari kematian. Ya, semua takut akan kematian dan berusaha menghindar darinya, padahal kematian itu pasti datang. Inilah salah satu yang kita semua sama-sama yakini, bahwa tidak ada kepastian yang tiada keraguan melebihi perkara ini. Maksud kita betul-betul yakin dan kita tidak pernah sedikit pun ada keraguan wujud di dalam diri kita bahwa kita akan mati. Kita akan mati. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada kita tentang perkara ini. Bahkan dari bab-bab iman kepada qada dan qadar kita, kita sangat yakin bahwa kita dah, Allah Subhanahu wa taala dah menentukan kita akan meninggal dunia di mana, bila kita akan meninggal dunia, dan tidak mungkin apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu tersilap. Itu yang menjadi keyakinan kita. Oleh itu sungguh adalah satu kenikmatan yang perlu kita syukuri ketika Allah masih memanjangkan umur kita. Dan semestinya kita manfaatkan umur kita ini sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, jangan sampai peluang yang Allah berikan kemudian kita hilangkan secara sia-sia. Disinilah baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda mencontohkan atau dalam hidupnya, kalau misalnya pada bab zikir kita sentiasa mendengar dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu lisanuhu ratban bi dzikrillah, sesungguhnya lidahnya sentiasa basah oleh zikir terhadap Allah. Dalam hadis yang lain kita juga mendengar bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada umatnya, mohonlah keampunan kepada Allah, sesungguhnya saya setiap hari memohon ampun 100 kali.
Ini adalah hadis-hadis yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana realiti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam pesan yang lain juga untuk memanfaatkan umur yang ada, baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah selalu menjaga kata-katanya. Hendaklah dia mengatakan kata-kata yang baik atau dia diam. Ini adalah semuanya gambaran pada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi manfaat sebaik mungkin atau berusaha untuk mengisi menit dari kehidupan yang ada sebaik-baiknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita fahami seperti yang disampaikan oleh salah seorang ulama, ketahuilah wahai manusia sekalian, innama anta ayyam, bahwa kamu semua adalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Setiap hari dari kamu telah pergi, maka sebahagian dari diri kamu itu telah pergi. Jadi kalaulah kita andaikan seperti susunan rantai-rantai begitu. Ke satu hari, sehari demi sehari kita akan ambil satu mata rantai, hilang, 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 hilang. Begitulah seterusnya. Sehingga umur kita bukan bertambah sebenarnya, tapi umur kita berkurang. Karena seperti yang kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita semua jangka masa kita akan hidup. Dan itu tidak akan mungkin tersilap. Ketika Allah misalnya menyusun bahwa umur kita 63 tahun atau 67 tahun, maka satu persatu setiap tahun pergi dari kita bermakna telah berkurang dari susunan rantai yang 67 tahun tersebut. Kalau misalnya kita sudah hidup 60 tahun, bermakna tinggal 7 tahun lagi masa waktu kita untuk kita berada di atas permukaan bumi. Hanya saja bab kematian ini adalah sangat rahasia. Tidak ada yang mengetahui tentang kematian ini selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malakun muqarrabun pun tidak tahu tentang seseorang itu akan meninggal dunia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasia kematian setiap manusia sampai bila dia akan mati. Oleh itu ini merupakan salah satu bab dalam iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu kita manfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Dan kita tidak lupa dalam hal ini untuk meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita untuk kita dapat mengisi kehidupan kita. Memang sebaik-baik senjata, di antara senjata yang Allah berikan kepada kita adalah doa. Maka kita memohon bantuan kepada Allah, ya Allah, tolong saya untuk selalu melakukan amal saleh. Bimbing saya untuk sentiasa berada dalam jalan-Mu. Itulah doa yang selalu kita amalkan dalam hari-hari kita berdoa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, tolong kami untuk sentiasa berzikir terhadap-Mu. Ya Allah, tolong kami untuk sentiasa bersyukur. Ya Allah, tolong kami untuk sentiasa beramal soleh terhadap-Mu. Ini kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga yang kita fahami dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ketika menyampaikan, memberikan jawaban atas soalan kenapa kita mesti meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Walhal kita sudah berada di dalam siratal mustaqim. Karena memang sebahagian makna bila kita baca daripada makna siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Kita sudah berada di dalam Islam. Lalu kenapa kita mesti minta lagi petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Imam Ibnu Al-Qayyim menyampaikan dalam kitabnya Madarijus Salikin, itu dia sampaikan bahwa ketika kita belum Islam, kita minta petunjuk kepada Allah sehingga Allah berikan petunjuk untuk kita masuk ke dalam Islam. Ketika kita sudah berada dalam Islam, kita memohon petunjuk kepada Allah agar kita dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Ketika kita sudah dapat beribadah kepada Allah dengan baik, kita juga memohon petunjuk dari Allah agar dalam ibadah kita, kita istiqamah. Ketika kita sudah istiqamah, kita juga memohon petunjuk kepada Allah agar kemudian istiqamah kita ini dapat kita alirkan kepada yang lain. Karena setiap orang tentunya berpikir untuk selalu mendapatkan yang terbaik bagi dirinya. Dan di antara perkara yang terbaik juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita adalah mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Bahkan ini pahalanya
pahala mengajak. Kalau memang kita dah tahu bahwa ibadah itu baik, ibadah itu menyenangkan, bahwa mengingat kematian itu adalah perkara yang menyenangkan di dalam kehidupan kita, kemudian kita ajak orang lain untuk perkara yang baik ini, maka kita juga akan mendapatkan ganjaran yang lebih dibandingkan ganjaran yang semula ada. Kalau misalnya kita hanya dengan apa yang kita lakukan, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu ganjaran yang telah disediakan oleh Allah. Tapi dengan kita mengajak orang lain, maka kita akan menggandakan lagi pahala yang kita akan perolehi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hakikat daripada kita memohon petunjuk, memohon pertolongan kepada Allah untuk sentiasa dapat memanfaatkan umur kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf, waja'at saqratul maut bil haqq. Dan telah datang saqratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu berusaha untuk lari menghindar darinya. Ini memang seperti yang kita pahami juga, bahwa setiap orang memang pasti akan merasakan sakaratul maut ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innalil mauti sakarat, bahwa kematian itu adalah, pada kematian itu ada sakaratnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain menyampaikan qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari menghindar darinya, ia benar-benar akan menemui kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perihal yang gaib dan nyata, lalu dia beritakan kepada kalian semua apa yang telah kamu sekalian kerjakan. Dan ini memang kalau kita tengok ayat ini, di antaranya dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang Bani Israel. Yang Bani Israel ini kehidupan mereka, kalau kita tengok Bani Israel ini memang lebih menumpukan kepada perkara yang sifatnya material. Maka kalau menumpukkan harta, memperkaya diri, sentiasa yang di dalam fikirannya adalah harta, keuntungan, kebendaan, ini adalah memang Israel. Oleh itu di dalam salah satu contoh ketika Allah menyampaikan tentang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa umat Muhammad ini adalah umat yang mu'tadil, umatan wasata. Umat yang mu'tadil itu tidak melampau terhadap kebendaan dan juga tidak melampau terhadap untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya dunia. Maksudnya berada di tengah-tengah. Sehingga ketika diumpamakan itu, umpama kalau diumpamakan, dicontohkan untuk orang Yahudi, umpama orang yang menanam tumbuhan, kemudian tumbuhan ini menakjubkan bagi para penanamnya. Ini adalah perumpamaan orang Islam, diandaikan seperti orang Yahudi yang sentiasa memikirkan hanya untuk kebendaan sahaja. Memang umat Islam juga memikirkan perkara ini, tetapi pada masa yang lain, umat Islam ini juga seperti orang yang sentiasa berada di rahib-rahib untuk beribadah. Jadi kalau untuk orang Kristen diandaikan dengan digambarkan seperti rahib-rahib yang mementingkan hanya kerahiban saja, tidak perlu dengan dunia. Tapi kalau misalnya kebendaan diandaikan dengan orang Bani Israel. Tapi kalau kita tengok Bani Israel misalnya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak mungkin menginginkan apa tentang kematian itu, bima qaddamat aydihim. Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa yang Allah maksudkan dengan bima qaddamat aydihim ini, bima ya'maluna lahum minal kufri wazulmi wal fujur, yaitu mereka itu berusaha untuk menghindari kematian karena apa yang telah mereka lakukan dari kekufuran, dari kezaliman, dan dari kefujuran. Ini dalam surah Al-Jum'ah. Dalam surah Al-Baqarah kita baca bahwa dalam surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan, kalau dalam surah Al-Jum'ah itu wala yatamannaunahu. Kalau dalam surah Al-Baqarah kita akan baca walai yatamannauhu. Itulah hakikat yang ada. Begitu juga
ketika manusia misalnya diberikan kenikmatan siapapun juga, termasuk kita orang yang beriman, kita juga orang-orang yang beriman, kalaulah misalnya kenikmatan dunia itu Allah limpahkan kepada kita, atau juga mungkin di samping itu kita juga banyak melakukan maksiat waliyazubillah, maka kalau keadaan seperti ini, maka memang kita juga akan lari dari kematian. Kalau boleh jangan sekarang, jangan mati sekarang. Kalau boleh jangan mati sekarang, saya nak beramal soleh lagi, saya nak berbuat lagi. Kita memiliki kesadaran ini, hanya kita juga faham bahwa kebiasaan hidup kita, kalau kita tidak merubah, kalau kita tidak berusaha untuk merubah gaya hidup kita, maka itulah sebenarnya hakikat kita. Dan paling nampak hakikat diri setiap orang itu, paling nampak sebenarnya kita ini siapa, itu saat kematian. Itulah sebenarnya hakikat diri kita. Saat kematian ini, maka kita akan menyaksikan orang yang menjelang kematian ini, bukan main pertarungannya untuk mati itu susahnya. Sampai kadang orang-orang yang berada di sekitarnya itu, coba tanyalah, agak-agaknya apa dosa dia dengan Allah, apa dosa dia, coba ceritakan, coba sebutkan, coba sampaikan. Ini sampai pada tahap-tahap begini, maka memang saat-saat ketika menjelang kematian ini, inilah hakikat kita sebenarnya. Kalau memang kita kebiasaan, punya kebiasaan yang baik, punya kebiasaan yang baik sebelumnya, maka kita ketika kita akan meninggal dunia, kita akan insyaallah akan mempersiapkan perkara tersebut. Tapi kalau memang kebiasaan selama ini kita dah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu, memang setiap orang itu dah punya tradisi, punya gaya hidup yang susah kita rubah. Tengoklah bagaimana setiap orang itu, kalau misalnya kita dengar seseorang, oh fulan ini dia kebiasaan dia begini. Fulan, kita dah punya jenama tersendiri terhadap setiap orang. Bahkan misalnya katakan, kalau kita nak menolong, minta tolong kepada seseorang, kan? Misalnya kita nak sebarkan misalnya proposal untuk minta bantuan apalah. Kebanyakan orang tu dia dah punya persepsi masing-masing, dia pun dah punya jenama terhadap individu-individu yang selama ini dia berinteraksi. Oh, dia kata kalau ini tak payah kita datang. Ini kita kena datang. Ini bagi proposal lebih sikit. Itu sampai penjenamaan itu boleh di, maksudnya kita sampai memiliki perkara-perkara begini. Dan ini juga memang perkara yang boleh kita maklumi, karena memang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, antara terkait sampai kemudian terbentuk kebiasaan dan kemudian karakter ini, kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yazalu 'abdun yasduku wa yataharrus sidq wa yataharrus sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiq." Dan di antara seorang hamba itu dia sentiasa berusaha untuk jujur. "Wa yataharrus sidq," dan sentiasa untuk menjaga sidq, untuk jujur. Hatta yuktaba 'indallahi siddiq, sampai kemudian ditulis pada sisi Allah sebagai orang yang jujur, siddiq. Sebaliknya, wala yazalul 'abdu yakdhibu wa yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzab. Ada juga orang yang mempunyai tradisi kebiasaan, dia sentiasa menipu, sentiasa berbohong, sentiasa, sampai kemudian ditulis di sisi Allah sebagai tukang bohong, tukang tipu. Ini di dalam hadis. Mana kebiasaan kita setiap hari itu, itulah sebenarnya yang kita ketahui. Dan dalam kematian juga ya, kita tidak akan jauh dari kebiasaan-kebiasaan ini. Maka kalau memang kita selama ini ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai oleh Allah, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita mensia-siakan waktu, maka sebaiknya lah kita mulai berpikir agar setiap waktu kita itu bermanfaat dan berguna. Dalam hal ini tentunya sangat penting untuk ta'awanu bil birri wat taqwa wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Kita saling tolong menolong. Nah, termasuk dalam surau ini misalnya, surau atau masjid, bentuk-bentuk dengan banyaknya pengajian, dengan menjemput orang-orang mungkin yang, dengan menjemput penceramah-penceramah mungkin yang popular, mungkin yang terkenal, yang menyebabkan, yang boleh menjadi asbab kepada mungkin sebahagian orang dah lama tidak datang ke masjid. Mungkin dengan dia dengar, oh yang datang ni, akhirnya dia mulai datang. Saat itulah kemudian dia merubah kembali kebiasaan hidup yang selama ini mungkin tidak disukai. Karena pada dasarnya kembali lagi bahwa setiap perkara yang tidak baik itu, tanya siapapun juga, selama dia masih ada domir, dia akan mengatakan bahwa ini adalah buruk.
Tanyalah siapa saja yang selalu melakukan perbuatan dosa, tapi hati nuraninya masih berjalan, dia akan mengatakan bahwa ini adalah buruk. Ini adalah buruk. Kalau dia menipu orang, dia mesti tahu bahwa perbuatan ini adalah buruk. Tapi yang masalahnya kalau itu adalah menjadi kebiasaan, itu menjadi penyakit. Kita sedang memasuki wilayah kematian. Kematian adalah saat paling menggetarkan dan paling memilukan dalam kehidupan manusia. Tidak seorang pun tahu kapan dan di mana kematian akan datang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tiadalah seorang pun dapat mengetahui dengan pasti. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Kematian adalah saat mana orang melihat umur kehidupan yang telah ia lalui hanya laksana mimpi-mimpi kosong belaka. Kehidupan terlihat seolah-olah hanya kumpulan imajinasi dan tumpukan kegetiran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana kamu melihat jika kami beri mereka kenikmatan hidup berbilang tahun, kemudian kepada mereka datang azab yang telah diancamkan kepada mereka, tidaklah berguna bagi mereka apa yang selalu mereka nikmati. Kalau memang kita yang hidup sekarang ini sampai dah umur 63 tahun, dah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita nak tengok masa lalu tu, yang dulu kita dah lalui, itu seakan-akan masa yang sangat singkat. Maka di sini hanya kumpulan imajinasi. Hanya kumpulan imajinasi dulu kita boleh bayangkan lagi masa dulu dekat kampung, masa dulu kita boleh bayangkan masa dulu masuk sekolah menengah, masa dulu masuk universiti, kita boleh bayangkan lagi peristiwa-peristiwa itu seakan-akan peristiwa yang baru berlalu. Yang baru berlalu. Walhal ini adalah waktu yang tidak akan mungkin kembali. Karena setiap hari pada dasarnya adalah setiap hari itu Allah akan memberikan satu catatan kertas kepada kita, satu catatan amalan kepada kita, dan catatan itu akan pergilah pada hari itu. Yang esok kemudian akan datang lagi catatan yang lain. Maka di sini kemudian salah seorang ulama, Imaduddin Khalil, kalau tidak silap dalam bukunya Tahlilus Sirah An-Nabawiyah, dia menyebutkan, saya tidak percaya dengan orang yang mengatakan bahwa sejarah akan berulang. Kenapa kata dia? Karena memang peristiwa yang berlaku hari ini itu bukan peristiwa yang berlaku sebelumnya. Karena apa yang kita telah hantarkan sebagai amalan kita pada hari ini itu adalah amalan yang bukan buku yang sebelumnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk menukuk tambah apa yang telah kita catatkan sebelumnya. Kalau itu adalah perbuatan dosa, kita boleh delete lagi. Kita boleh padamkan dosa-dosa yang telah lalu kita lakukan itu. Kita boleh padamkan. Kita boleh padamkan dengan berbagai macam cara. Ada cara dia hanya setakat cut saja, ada cara yang kita guna delete, ada cara yang lebih ampuh lagi adalah uninstall. Ini uninstall ini memang terus akar-akarnya semua dicabut sekali. Kalau setakat close itu, file-file dia ada lagi tu. Kadang ada lagi. Kalau setakat delete tu ada lagi 1-2 dia dalam diri kita dia tersimpan lagi. Mungkin kita perlukan hal yang lebih besar dalam hal ini, itu adalah uninstall. Ini kalau memang betul-betul sampai perkara ini berlaku kepada kita, di mana seluruh dosa-dosa kita itu terampunkan, ini adalah satu keberuntungan. Satu keberuntungan bagi kita. Oleh itu, ini adalah peluang-peluang kita masih hidup. Mungkin di sini barangkali pentingnya kenapa kita perlu catat kalau kita ada utang, kita ada apa dengan sahabat-sahabat kita. Jangan sampai kita lupa. Kita lupa. Kalau misalnya kita masih hidup ini, kita ada buku kawan kita yang kita buku, ada buku kawan yang kita pinjam, kita belum sempat balikkan. Mungkin time ini kita cek apa-apa yang masih ada hubungan dengan orang lain. Karena kalau hubungan dengan orang lain itu Allah tidak akan maafkan sebelum kita selesai dengan manusia-manusia. Dengan manusia ada, kalau dah selesai urusan dengan manusia, baru Allah akan memberi kemaafan kepada kita. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dan Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala siap 24 jam untuk kita datang kepadanya
memohon keampunan dari semua jenis dosa yang kita lakukan, khasnya yang tidak ada hubungan dengan manusia yang lain. Tapi kalau dengan manusia lain ini kadang-kadang susah kita nak minta maaf. Dosa yang kita dah buat 10 tahun yang lalu, pernah mungkin kita sakiti dia, kita nak datang minta maaf kadang-kadang susah dia nak maafkan. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu adalah hubungan kita dengan Allah saja. Mungkin kita tidak, katalah ada di antara kita meninggalkan salat, ini kan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada misal kata di antara kita semestinya melakukan kewajiban mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Ini yang khas, yang sifat-sifatnya dengan Allah ini, Allah akan maafkan kita selama kita ikhlas memohon keampunan. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan waktu yang panjang ini, ketika kita duduk dalam umur-umur kita kemudian kita fikirkan kembali, maka tiada lain ialah hanyalah kumpulan imajinasi dan tumpukan kegetiran. Tumpukan kegetiran ini tentunya kalau misalnya peristiwa-peristiwa sebelumnya itu adalah peristiwa-peristiwa yang kita sendiri tidak suka. Mungkin di masa muda kita lalai, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin banyak melakukan perkara-perkara yang ibaratnya kalaupun tidak masuk pada bab yang Allah tidak suka, masuk pada bab yang tidak memberikan keuntungan. Hanya perkara biasa, ibaratnya memang perkara itu menjadi sia-sia di dalam umur kita, itu adalah sia-sia. Kematian adalah saat mana siapapun tidak bisa menariknya maju ataupun menundanya meski hanya sesaat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah tiba saat ajal mereka, tiadalah mereka dapat menundanya meskipun hanya sesaat, dan tiada pula dapat memajukannya. Kematian adalah saat yang memisahkan antara dunia dan akhirat, antara jasad dan roh, saat yang memutuskan antara kekasih dengan pujaannya, antara penguasa dengan rakyatnya, antara pemilik harta dengan hartanya, antara suami dengan istrinya, serta antara orang tua dengan anaknya. Betapa dahsyat saat kematian, kita sentiasa memohon kepada Allah, semoga lembut mengambil kita saat kematian datang dan sekarat melanda. Ini ya, dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil orang-orang yang beriman itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka beruntung, betul-betul sangat beruntung ketika seorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut nyawanya dengan panggilan yang begini, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau sebaliknya, itu dalam hadis itu disebutkan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, yang kotor, yang menjijikkan. Itu dibahasakan seperti itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah dengan penuh keridaan dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Tetapi kalau orang-orang yang kematiannya tidak demikian, akan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, kemudian dengan garangnya dia memanggil, ya ayyatuhan nafsul khabisa, ukhruji ila azab, keluarlah awak menuju azab. Ini adalah panggilan untuk orang yang jiwanya semasa di dunia adalah kotor. Dan memang dah banyak bukti-bukti yang cerita-cerita tentang orang yang meninggal dunia, kemudian ketika meninggal dunianya orang dah tahu bahwa jiwa ini tidak selamat. Jiwa ini tidak selamat. Satu ketika kami pernah mendapatkan WhatsApp macam itu tentang seorang kaya. Orang kaya raya ini ceritanya disebutkan dalam cerita itu, ini berlaku di Jawa Timur. Bahkan dia sebutkan tempat peristiwanya apa. Kemudian ada orang komen, seeloknya cerita begini, ini tidak perlu disampaikan nama dia, berlaku di mana, tempat dia, kampung dia, karena ini mengaibkan. Karena memang kalau bab-bab aib ini, selama dia seorang Muslim, sebaiknya kita tidak perlu ceritakan. Dan ini yang selalu juga dilakukan oleh yang selalu menguruskan jenazah di Hospital Kajang. Kami pernah menjemput beliau untuk menceritakan tentang, kami pernah jemput beliau untuk kursus tentang pengurusan jenazah. Kami buat masa itu di Hulu Langat, di rumah salah seorang sahabat itu. Ini dia cerita, dia ni yang bertugas untuk menguruskan jenazah di Hospital Kajang. Selalu kalau berlaku dia dipanggil, termasuk yang berlaku di Hulu Langat. Dia pernah
cerita, ya termasuklah dalam bab-bab yang rahasia-rahasia begini ini. Misalnya, itu dia pernah cerita bahwa memang berlaku perubahan-perubahan pada jasad yang telah meninggal itu selalu berlaku. Banyak dia dah menjumpai perkara-perkara yang pelik. Jadi kalau perkara-perkara pelik ini dia minta kepada keluarganya, tolong keluarga-keluarganya jangan ada yang masuk. Atau misalnya, tolong hanya keluarga-keluarga tertentu sahaja yang boleh masuk, yang boleh tengok. Karena kalau dia memang menjadi aib, kalau dia aib ini, dia nanti akan seeloknya, memang seeloknya itu kalau sudah sifatnya adalah aib dan dia seorang muslim, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib-aibnya di hari kiamat. Tapi bagaimanapun juga ini adalah contoh, mungkin contoh untuk kita di dalam kehidupan ini, bahwa dia ini, dia memang kehidupan dia, dia kaya raya. Satu keluarga ini memang kaya raya. Tapi dia punya sifat, dia punya tabiat yang sampai semua orang kampung itu benci dengan dia. Sampai ketika dia meninggal dunia itu, dia kata, yang cerita ini peliknya, yang selama ini misalnya kata, bermula dari ambulans lagi. Dari ambulans, tak macam mana ambulans ketika itu yang biasa menjemput, beberapa ambulans yang biasa digunakan untuk membawa jenazah, semuanya berada di luar kawasan. Sampailah kemudian, ada akhirnya lori di dekat rumah ini kemudian, tuan punya lori ini, dia dah bersetuju untuk menggunakan lori dia bawa jenazah. Tapi ketika istri yang punya lori ini, dia kata, jenazah siapa yang kita nak bawa? Jenazah Fulan bin Fulan. Saya tak nak. Karena dulu pernah kita berusaha untuk pinjam dia punya, tapi bukan main, dia hina kita, dia buat kita, dia Masya Allah. Sehingga ini pun tak boleh diguna. Last-last akhirnya bagaimanapun juga dapat juga. Tapi ketika sampai dikubur saja, orang dah tahu. Masuk saja kuburan itu, tak bagaimana tiba-tiba keluar bau, keluar air yang sangat busuk dan bernanah. Macam mana kita nak kuburkan? Sampai tiada pilihan kecuali tenggelamkan juga dalam situ. Sampai orang mengatakan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala dah boleh tunjukkan kepada manusia semenjak di dunia lagi. Kalau yang di Kajang ini dia banyak cerita. Kalau yang menguruskan jenazah di Kajang, di antara yang dia cerita dulu, misalnya kami, kata dia, kita kadang dari menggali kubur saja kita dah ada tanda-tanda. Dah ada tanda-tanda kalau misalnya yang meninggal ini baik atau tidak. Ada satu peristiwa itu misalnya, ketika gali kuburan, sedang gali ini, tiba-tiba keluar bau wangi. Maka ketika datang, kata dia, ketika datang tu, saya tanya yang menggali itu, yang menggali-gali itu, macam mana? Ah, begini. Yang menggali itu dalam kuburan itu, begini. Itu maknanya, kuburan saja sudah memberikan maklumat. Kuburan saja sebelum dia sampai jasad itu, dia dah menyambut ketibaan, dia dah sediakan diri untuk menyambut ketibaan orang yang sudah meninggal ini, walaupun dia masih di rumah. Kalau misalnya ada satu cerita juga di banyak tentunya cerita-cerita begini. Kalau misalnya ada seorang yang di Arab ini, dia kata dia mengkhidmatkan diri untuk menguruskan jenazah. Setiap ada bab yang meninggal tu, dialah yang berusaha untuk menguruskan, mengkafani apa semua. Sampai satu masa tu dia uruskan jenazah, dia ceritakan ada 5 keajaiban yang bagi dia ini memang menunjukkan bahwa orang yang meninggal ini adalah orang meninggal dalam keadaan yang baik. Di antara yang dia sebutkan tu, balik ke rumah jenazah tu, di antara yang dia nampak ketika dia mandikan, dia sentiasa bersyahadat, dilipat tangannya tetap begini terus, tetap menunjukkan syahadat. Di antara yang lainnya juga dia sebutkan bahwa di rumah tu tiba-tiba dipenuhi oleh bau wangi dan semua orang mengetahui. Maka kata dia, saya coba baju saya, tak ada. Saya tengok baju yang sahabat saya, tak ada juga. Tengok baju saya coba hidup baju kawan saya juga, ini tak ada. Maka kemudian saya yakin ini sumbernya adalah dari orang yang meninggal dunia. Dah, kita sangat
Sangat banyak gambaran-gambaran yang menunjukkan bahwa seseorang itu meninggalnya dalam keadaan yang baik. Tapi bagaimanapun juga, sakaratul maut itu adalah peristiwa yang mesti dialami oleh setiap orang, termasuk baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini juga mengalami sakarat. Sehingga baginda itu perlu menyebutkan innalil mauti sakarat. Kita sedang memasuki wilayah kematian. Sesungguhnya kita takut apakah Allah Subhanahu wa taala menerima di antara amal-amal kita atau tidak. Takut merupakan bagian dari persediaan, apakah cukup menjadi bekal kita dalam menempuh perjalanan panjang ini atau tidak. Takut merupakan bagian dari ukuran atau kriteria apakah kita layak untuk meraih ridha Allah dan karenanya berhak masuk surga atau tidak. Ini memang kalau disebutkan bab takut ini salah satu ukuran. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk misalnya kalau takut pada Allah, ini salah satu ukuran yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk membuktikan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, adakah kalian benar-benar mencintai Allah? Adakah kalian benar-benar kekasih Allah? Senang saja Allah nak minta kepada mereka, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Beringinlah, dambakanlah kematian kalau memang kamu semua adalah kekasih Allah. Maka kalau dia benar-benar kekasih Allah, kematian itu adalah hal yang paling menyenangkan. Tapi kalau dia adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini takut atas dosa-dosanya, dalam takut terhadap dosa-dosanya, maka kematian itu adalah perkara yang menakutkan. Tapi kalau dia misalnya kata yakin dengan apa yang diamalkan amalannya, maka sungguh kematian itu adalah menyenangkan. Inilah yang kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam kan sebelum dia meninggal, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Seronok, dia akan segera berjumpa dengan ar-rafiqul a'la. Ini juga yang kemudian menyebabkan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senyum ketika diberitahukan oleh Fatimah. Suatu saat bagaimana kita ketahui Fatimah disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyaksikan bahwa Fatimah ini tiba-tiba senyum. Kemudian Fatimah ini sedih, senyum, sedih. Ini kemudian Aisyah ini bertanya tapi tidak dijelaskan oleh Fatimah. Sampai suatu masa nanti Aisyah bertanya, wahai Fatimah, dulu saya menyaksikan engkau dalam saat-saat kematian Rasulullah tiba-tiba senyum, tiba-tiba menangis, kemudian tiba-tiba senyum. Apa sebenarnya masalah yang ada? Wahai Aisyah, semasa saat-saat kematian Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada saya, wahai Fatimah, saya akan mati dengan penyakit yang ada ini. Maksudnya sekarang sakit, tidak akan sembuh lagi, kemudian sakit lagi, kemudian meninggal. Tapi penyakit saya akan meninggal setelah penyakit ini. Maksudnya dengan penyakit ini saya akan meninggal dunia. Sehingga Fatimah sangat sedih dalam hal ini. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya dari ahli bait saya yang akan segera bertemu dengan saya setelah saya meninggal dunia adalah awak. Ini diberitahukan bahwa akan segera meninggal dunia. Ketika akan segera meninggal dunia, dia senyum. Kenapa dia senyum? Karena dia akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak pasti apa yang akan berlaku dengan kita, macam mana? Kita pun tak tahu amalan kita diterima atau tidak. Dan memang tidak ada yang menjamin, siapapun juga tidak ada yang dapat memberikan jaminan kepada kita bahwa salat kita diterima, bahwa ibadah kita diterima. Tapi pada masa yang sama kita tidak boleh terlalu melampau kekhawatiran kita. Ini rasa-rasanya Allah tidak terima amal kita. Saya salat tadi kurang khusyuk, rasa-rasanya Allah tolak. Ini tidak boleh juga kita terlalu melampau, karena kalau terlalu melampau kita dikhawatirkan akan putus asa. Kalau begini adanya misalnya Allah tak terima seluruh amalan saya, untuk apa saya beramal? Untuk apa saya bertaubat? Saya ini dah dosa dah terlalu melampau, tidak mungkin Allah akan ampunkan. Saya tak perlu taubat. Ini adalah kesalahan-kesalahan persepsi yang wujud. Kalau misalnya semestinya kita sentiasa berharap, ya Allah terima amal ibadah saya. Tapi pada masa yang sama risau kalau Allah tidak terima. Ketika kita risau bermakna kita akan berusaha untuk selalu menyempurnakan amal ibadah yang kita lakukan. Kita jaga niat kita. Kalau kita bersedekah, kita berusaha untuk seikhlas-ikhlasnya. Ketika kita beribadah solat, kita berusaha untuk sehusyuk mungkin. Ini adalah salah satu bentuk kerisauan kita. Kita nak Allah terima amal kita. Dan syarat-syarat Allah terima itu adalah sempurna rukun, sempurna syarat, sempurna wajib untuk Allah terima amal-amalan yang kita hendak lakukan. Jadi perasaan takut itu terkait dengan hal-hal setelah kematian, bukan terhadap kematian itu. Demikian penegasan Abdullah ibn Umar yang selalu berusaha mengikuti jejak tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun meneladaninya baik hal-hal kecil maupun besar.
Bahkan diceritakan ia tidak buang hajat kecuali di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya. Diceritakan pula bahwa suatu hari Ibnu Umar pernah berjalan menaiki seekor unta. Di sebuah tempat ia berhenti dan mendudukkan untanya sehingga menderum tanpa turun dari punggung unta tersebut. Kemudian ia membangunkannya kembali. Ketika orang-orang menanyakan kenapa ia melakukan hal itu, ia mengatakan, suatu hari aku pernah bersama Nabi SAW sedang menaiki untanya. Beliau berhenti di tempat ini dan menundukkan untanya sehingga menderum tanpa turun dari punggung unta ini. Lalu beliau membangunkannya kembali. Karena itu aku mengikutinya persis seperti apa yang beliau lakukan. Ini memang salah satu usaha yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Bagaimana agar setiap waktu itu dia sentiasa seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan di antara yang menyebutkan tentang berkah ini, cerita-cerita orang pergi haji ini mengambil berkah kononnya. Dia tampalkan tangan di dinding, dia usap-usap di badan. Dan walhal para ulama sekarang mengatakan kalau bahan-bahan Masjid Nabawi sekarang ini kan bukan bahan-bahan yang wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ini lampu dia dari Eropa sana mungkin, karena Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu semua bahannya diambil yang terbaik di dunia. Kalau lampu yang terbaik itu ada di Eropa sana, diambillah lampu yang terbaik dari situ. Bahan-bahannya sedemikian. Tapi kalau zaman dahulu mungkin masih bersentuhan dengan badan Rasulullah. Kan? Misalnya Rasul duduk di sini. Ini mungkin ingin mengambil barakah lah kata orang. Kalau misalnya boleh kita sebut begitu. Jadi kalau karena seperti yang kita fahami dari kisah seorang sahabat sebelum perang Badar, sebagian riwayat diceritakan, ketika sebelum perang Badar itu kemudian Rasulullah meluruskan barisan, kan? Lalu terkena salah seorang dari antara pasukan dan mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani, kamu telah membuat saya macam saya sakit ini karena perlakuan begini. Maka kemudian baginda sahabat ini meminta baginda meminta beliau untuk kisahkan, untuk melakukan perkara yang sama terhadap dirinya. Tapi kemudian dia minta ini bahwa apa ini dia terkena badan dia, kan. Maka kemudian Rasulullah itu singkap badan dia, lalu dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan, ya Rasulullah, saya sadar bahwa waktu ini adalah waktu sama ada saya selepas ini akan hidup lagi atau selepas ini saya akan mati. Maka saya nakkan akhir dari kehidupan saya, jasad saya bersentuhan dengan jasad engkau, ya Rasulullah. Ini adalah salah satu bentuk. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak silap menyatakan, kalau ada orang yang nak melihat penduduk surga, lihatlah ini. Ini termasuk yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Ini tidak ada perintahnya untuk misalnya kena dudukkan unta dekat situ, kena berdiri dekat situ, kena di mana Rasul berdiri, situlah Rasul berdiri. Kalau Rasul duduk 5 menit, tidak ada perintahnya demikian. Tapi barangkali rasa kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang kemudian menyebabkan dia nak, mana dulu Rasul duduk, dia nak duduk dekat situ. Mana Rasulullah dulu, dia nak berhenti dekat situ. Ini mungkin barangkali salah satu kecintaan. Tapi sampai selama kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bermanfaat bagi kita di akhirat. Yang penting jangan melampaui batas. Melampaui batasan itu adalah mengalihkan hak-hak Allah kepada Rasulullah. Dalam hal ini meminta tolong kepada Rasulullah, misalnya Rasulullah tolong selamatkan saya, berikan saya rezeki. Ini dah melampau tentunya. Tapi kalau batas memang kita mencintai Rasulullah, semakin kuat kecintaan kita terhadap Rasulullah itu semakin baik dan semakin menguntungkan. Ketika salah seorang sahabat datang berjumpa kepada Rasulullah, kemudian Rasul bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk kematian ini? Ya Rasulullah, saya tidak punya modal banyak, tapi saya mencintai engkau. Kemudian kata Rasulullah, tidakkah kamu ketahui bahwa di hari kiamat nanti Allah akan himpunkan hamba-hambanya bersama orang-orang yang dia cintai? Maksudnya ini karena saya mencintai engkau, ya Rasulullah. Maka kemudian hadis ini, beberapa sahabat Rasulullah, kami tidak pernah mendengarkan sesuatu yang menggembirakan bagi kami setelah keislaman kami melebihi hadis ini bahwa Allah akan menghimpunkan orang nanti di hari kiamat bersama orang yang dia cintai dan kami semua mencintai Rasulullah. Itu kebanggaan para sahabat. Jadi kalau memang ini adalah bentuk-bentuk kecintaan tadi, tidak ada perintahnya. Jadi takut adalah bagian dari amal, ukuran kriteria dan persediaan kita. Apakah persediaan kita cukup untuk menempuh perjalanan jauh? Apakah kita masih dalam kriteria layak untuk meraih ridha Allah pada hari kiamat?
Kematian adalah perkara besar. Setiap muslim yang berakal sehat hendaklah memberi perhatian dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ia harus memahami apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Sebab kematian adalah bagian dari misteri yang tak mampu diungkap oleh filsafat maupun oleh keilmuan moden. Hanya para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu mereka. Hasan, wahai anakku, pelajarilah. Selalu akan kematian. Dan kenalilah sehingga ia tidak mengejutkanmu karena tiba-tiba datang. Lalu membuatmu bingung dan tercengang. Kematian bisa datang tiba-tiba. Tidak seperti yang kamu fikirkan dan tidak seperti yang membersit di hati. Seorang mukmin selalu memikirkan perihal kematian. Maka ia bersiap menghadapinya setiap saat. Jika anda bertanya kepadanya, kapan akan mati? Ia akan menjawab, Allahu a'lam. Allah lah yang hanya Allah yang mengetahui. Bisa saja hari ini, bisa jadi aku tidur, lalu tidak bangun lagi. Bisa jadi aku bersuap makan, lalu tak mampu menelannya sampai aku mati. Ketika tahu hal tersebut dari Rasulullah SAW, beliau telah mengajarkan kita dalam sabdanya. Wallahi, ma rafa'tu ila fami luqmatan, wa zanantu anni abtali'uha hatta uqbat. ولا رفعت قدمي عن الأرض وظننت أني أضعها حتى أقبض ولا أصبحت وظننت أني أمسي حتى أقبض ولا أمسيت وظننت أني أصبح حتى أقبض. Demi Allah, setiap kali kusuapkan makanan ke mulutku, aku mengira saat menelannya nyawaku dicabut. Setiap kali aku mengangkat kakiku dari bumi, aku mengira begitu mendaratkan kematian akan menjemputku. Setiap kali menjelang pagi, aku mengira begitu menjelang sore kematian akan menjemputku. Dan ketika masuk sore, aku mengira begitu memasuki pagi kematianku akan merenggutku. Jadi, setiap mukmin hendaklah sentiasa merasa diawasi oleh Allah dan diintai kematian setiap saat. Dengan demikian, kematian akan jadi pemicu untuk berkembang dan meningkatkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tafsirannya, sesungguhnya, orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka meneguhkan pendirian istiqamah. Maka para malaikat akan turun menyambangi mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan jangan pula bersedih. Bergembiralah. Bergembiralah kalian dengan meraih surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan besar pada hari kiamat. Mereka disambut oleh para malaikat yang berkata, inilah hari yang telah dijanjikan bagi kalian. Adapun orang-orang yang tidak siap menghadapi kematian, apakah karena lalai, membenci kematian, atau karena mereka tidak suka, ada yang mengingatkan tentang kematian, sehingga apabila kematian datang menjemput, terasa asing bagi mereka. Lalu mereka merengek-rengek minta tolong kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia untuk bersiap diri. Demikianlah kondisi orang-orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, ia berkata, oh ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat kesalehan terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Ini adalah memang realiti-realiti yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tatkala kematian terpampang di hadapan dan tahu pasti bahwa ia akan mati, sedangkan ia tidak siap dan tidak ingin mati, barulah ia memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah. Namun saat melihat ia tidak mendapati Allah di hadapannya, hanya ada para malaikat, maka ia merengek kepada para malaikat yang ada di hadapannya dengan kalimat, Arji'un, Arji'un, menunjukkan pada jamak atau plural, maka datanglah penolakan. Tidak, sekali-kali tidak, sungguhnya itu hanyalah kalimat yang ia ucapkan. Jangan kalian dengarkan, jangan hiraukan, wahai para malaikat. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Lantas apa itu kematian? Mengapa setiap orang takut pada kematian? Mengapa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk selalu merenungi kematian dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya setiap saat? Mengapa tidak seorang pun tahu kapan, di mana, dan bagaimana kematian akan datang? Kematian adalah saat mana roh keluar lepas dan terpisah dari raga. Jika yang meninggal seorang mukmin yang saleh, malaikat mengeluarkan rohnya dengan seruan kalimat, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan redhanya. Allah telah redha, tidak murka kepadamu. Kemudian malaikat maut menyerahkan roh mukmin saleh tersebut kepada malaikat yang rahmah, lalu dibawa naik ke alam arwah. Maka pada saat itu pintu-pintu langit terbuka dan roh itu disemayamkan di tempat yang sangat tinggi, al-'Aliyyin. Sedangkan jika yang meninggal adalah orang kafir atau pendosa, maka malaikat maut mencabut rohnya dengan bentakan kalimat, hai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dari Allah. Kemudian malaikat maut menyerahkan roh orang kafir kepada malaikat azab,
lalu dibawa naik ke alam arwah, akan tetapi pintu-pintu langit pada saat itu tidak mahu terbuka, maka roh itu diempaskan ke tempat paling rendah dan disimpan di dalam sijilin, sijin. Tentang detik-detik kematian saat mana roh dikeluarkan dari raga, Al-Quran menggambarkan dengan ungkapan sangat menarik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kalian ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya ketimbang kalian, tetapi kalian tidak melihat. Maka mengapa jika kalian tidak merasa dikuasai Allah, kalian tidak mengembalikan nyawa itu ke tempatnya, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sekali-kali jangan, apabila nafas seorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah saat perpisahan dengan dunia. Dia bertautlah betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhan, kepada Tuhanlah pada hari itu kamu akan dihalau. Demikianlah Allah Al-Quran menggambarkan detik-detik roh keluar dari raga, detik-detik yang memilukan, detik-detik saat mana roh menampak segala sesuatu, tetapi ia tak kuasa untuk menyatakannya. Sedangkan keluarga dan orang-orang tercinta di sekelilingnya hanya bisa melihat tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Padahal kalian ketika itu melihat, di tengah-tengah kengerian, ketidakberdayaan, dan di ujung kehidupan itu, datang tantangan dari Zat yang Maha Perkasa, penguasa langit dan bumi, pencipta kehidupan dan kematian. Maka mengapa jika kalian tidak merasa dikuasai oleh Allah, kalian tidak mengembalikan nyawa itu ke tempatnya, jika kalian adalah orang-orang yang benar? Adakah orang mampu mengembalikan roh ke jasad saat ia telah dikerongkongan? Adakah seorang memiliki cara untuk trik tertentu yang bisa membebaskannya dari ruang derita nan sempit dan pilu ini? Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Ternyata tak satu pun bisa. Kondisi tambah tak menentu, semakin buruk, pilu menggeliat, sekarat meregam nyawa. Sejurus kemudian nafas terakhir menghembus, lalu tanggal melepas kehidupan. Dan ia yakin bahwa itulah saat perpisahan dengan dunia. Lalu suasana riuh dan semrawut, para lelaki dan wanita sanak kerabat, dekat dan jauh berbaur, istri yang ditinggalkan memanggil-manggil sang suami, kepada siapakah engkau tinggalkan kami? Anak-anak yang ditinggalkan pun berseru, ayah, kemanakah engkau akan pergi? Hanya Tuhan yang bisa menjawab, kepada Tuhanlah pada hari itu kamu semua dihalau. Inilah hakikat daripada kehidupan kita, yang insyaAllah tentang bagaimana keadaan orang saat-saat sakratul maut ini kita akan bahas kemudian. Apa yang berlaku, siapa-siapa saja yang datang, ini nanti akan menjadi pembahasan kita seterusnya, terkait dengan terkait siapa-siapa saja yang akan menghadiri kematian seseorang nanti. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membantu kita untuk sentiasa beramal soleh, menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungannya, dengan perlindungan dari Allah, kita istiqamah dalam ibadah ini, dan ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan yang kita seronok, orang-orang di sekitar kita pun seronok. Dalam ungkapan Arab, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan wa'mal bihi idhan hina tamutu yabkuna haulaka dhahikan masrura. Wahai seorang anak Adam, kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan semua orang, dalam keadaan kamu menangis dan orang di sekelilingmu senyum gembira. Dan buatlah, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang kalau kamu meninggal nanti, orang di sekelilingmu menangis, tapi mereka dalam keadaan tertawa, gembira karena kematianmu yang baik. Itulah daripada, moga-moga demikianlah akhir dari kehidupan kita. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kehilapan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masukkan kita dalam surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم إننا كثير الغفلة والنسيان فألهمنا ذكرك على كل حال وذكر الموت في كل حين. اللهم إننا كثير الغفلة والنسيان فألهمنا ذكرك على كل حال وذكر الموت في كل حين. اللهم إننا ضعيف عن العمل بطاعتك فارزقنا النشاط فيها والقوة عليها بالنية الحسنة التي لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. والمعافاة السجالة في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas soalan. Ini soalan yang cukup baik. Memang kita perlu prihatin dengan keadaan begini. Alhamdulillah, kalau di Malaysia ini sebenarnya kalau kita tengok cara misalnya kita meminta maaf pada hari raya, itu adalah cara mungkin yang cukup bagus, sangat bagus. Kalau kita perhatikan kan, misalnya ketika hari raya itu halalkan yang pernah saya makan kan. Misalnya halalkan makan minum. Kalau misalnya dulu saya pernah menyakiti, tolong halalkan. Barangkali juga perlu kita tambahkan dengan, kalau misalnya dulu saya pernah ada utang, atau mungkin saya pernah terambil barang awak, duit awak, kalau boleh halalkanlah. Kalau dia kata halal, saya dah halalkan, selesailah urusan. Tapi kalau tidak, ini seorang ulama mencontohkan tentang kes orang misalnya dia curi tomato. Dia mencuri tomato dari rumah tetangga jiran misalnya kata. Dia curi tomato dari rumah jiran. Kalau misalnya dia datang, dia minta maaf. Minta maaf, saya 2 hari lepas saya telah mengambil tomato dari rumah. Dan kalau jiran yang baik mungkin okeylah, saya dah maafkan, tak ada masalah. Ini mungkin kalau kes-kes yang besar lah. Kalau kita nak ceritakan kita akan malu. Kan? Kita mengambil barang orang, kemudian kalau kita sampaikan, kalau kita, saya dulu yang mengambil barang orang, nanti ini akan mengaibkan. Mengaibkan diri sendiri dan boleh menjadi fitnah. Maka seorang ulama menceritakan, kalau dia contohkan dengan tomato itu, kita beli tomato dengan jumlah yang sama. Kita beli tomato dengan jumlah yang sama, kemudian kita datang ke rumah dia, kita bawa. Kita niatkan dalam hati, ini adalah ganti dari yang dulu kita pernah ambil tanpa pengetahuan dia. Sehingga nanti di hari kiamat ketika Allah akan tanya, kata dia, kata ulama ini, anda, ulama ini adalah Syekh Atiyah Muhammad Salim Al-Masri rahimahullah, dulu dia mengajar di Masjid Nabawi. Dia kata, sehingga nanti kalau Allah, kalau kita datang di hari kiamat, kemudian kita datang di hari kiamat, Allah tanya kita, persoalkan kita dengan ini, kita jawab, ya Allah, dulu saya dah pernah menggantikan hal itu tanpa sepengetahuan dia. Karena ini kata dia, ini adalah aib. Kalau misalnya dia terus terang, ini boleh menjadi fitnah. Sehingga dia buat dengan cara begini. Maka misalnya kalau katalah misalnya seperti tadi, kes misalnya buku, ada dulu buku ya, yang buku kita masa dekat sekolah dulu, buku itu pun sebenarnya dah tak guna lagi kita. Tapi mungkin peristiwa itu kita masih ingat. Bahwa dulu saya pernah ambil buku kawan, saya pernah
mungkin kita masih ingat. Sehingga barangkali salah satu caranya, kalau dia memang masih hidup, tidak ada salahnya kita misalnya belikan buku yang lain yang kira-kira bermanfaat, kita bagi ke dia, ini sebagai hadiah dari saya. Atau misalnya kita bagi, setelah itu mungkin kita boleh sampaikanlah kepada dia, kalau dulu mungkin saya pernah ambil buku awal apa, tolonglah halalkan. Karena kita nakkan mungkin lafaz niatnya itu jelas. Karena kalau kita hanya sebut ini adalah hadiah, saya bagi hadiah kepada awak, ini dia tak kenal lagi dengan yang sebelumnya. Karena kita nak ganti sebelumnya ini, yang dulu kita dah ambil dulu. Tapi kalau misalnya kita ungkapkan sedemikian, lalu dia mengatakan, ya saya pun tak ada apalah, insyaAllah saya dah halalkan benda, benda. Tapi memang perlu. Kita perlu pernyataan itu perlu. Kenapa dalam jual beli itu, bahwa pernyataan itu sangat perlu. Buktinya ketika akad nikah itu pernyataan itu sangat diperlukan. Saya menikahi putri tuan dengan mahar sekian 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 tunai. Itu pernyataan, itu akad pernyataan itu penting. Maka memang saya bagi sebagai hadiah, itu pernyataan itu memang kita perlukan. Saya bagi sebagai sedekah, pernyataan itu kita perlukan. Maka memang kalau dia menyatakan, kalau dulu misalnya saya pernah punya utang, mungkin saya terlupa bayar. Kalau misalnya tuan nak halalkan, kalau nak halalkan, halalkanlah. Kalau dia kata, ya saya dah halalkan, itu memang selesai, betul-betul selesai masalah itu. Tapi kalau misalnya terganjal, itu dia akan jadi lain masalah. Kecuali jenis sahabat kita ini adalah jenis, ya Allah, kalau misalnya ada yang pernah menyakiti saya, maka saya sudah menghalalkan semua. Kalau misalnya ada yang pernah mengambil barang saya sudah halalkan. Kalau ada yang pernah berutang dengan saya, dia tidak sanggup untuk membayarnya, maka ya Allah, saya dah sedekahkan. Dan itulah dalam Al-Quran, ya. Kalau misalnya ada yang berutang kepada kamu, kemudian time tempo untuk dia nak bayar, dia tak sanggup bayar, bagi dia peluang untuk dia jelaskan hutang dia. Kalau sampai tunggu-tunggu juga tidak selesai juga dan dia tidak sanggup bayar, dah sedekahkan kepada dia. Kalau dia tidak jadi sedekah, ini utang ini sampai hari kiamat ini, dia akan menjadi masalah. Jadi kalau memang seperti tadi berlakunya, itulah salah satu cara, contoh yang ditunjukkan oleh ulama, apa yang kita akan hendak lakukan. Ya, termasuk dalam kes-kes mungkin kita pinjam duit dia dulu kan, atau kita ambil duit dia tanpa kita mengetahui, atau tanpa kita dia mungkin kita masih ingat mungkin, tapi kita mungkin karena dah lama kita pun malu nak cerita, malu nak cakap kan. Sekarang ni mungkin dengan teknologi yang ada, kita nak bagi terus tak menjadi. Kita mungkin katalah mas minta nombor akaun dia, masukkan dalam akaun dia, selesai cerita. Kalau didahulukan cerita tentang dua orang yang bersahabat, kemudian meminjam harta kan dari sahabat dia, kemudian hilang kontak dia, tak boleh dia nak hubungi. Akhirnya apa yang dia lakukan kan, diceritakan dia bungkus utang-utang dia tu, kemudian dia alirkan di sungai. Ya Allah, ini saya pernah berutang kepada sahabat saya, sungguhnya engkau mampu menghantarnya. Dia letak di sungai itu, dia mengalir sungai itu, kemudian dia buka dalam catatan itu, dia baca, ini adalah utang sahabat yang lama dulu, dia dapat. Jadi orang yang dia dulu bagi utang itu, dia dapat apa yang dihantarkan oleh sahabat itu melalui perkara seperti ini. Tapi memang Allah Subhanahu wa Taala dalam hal ini tentunya Allah sangat berkuasa. Salah seorang cerita tentang nasib seorang yang meminta keadilan. Ya Allah, saya sentiasa dizalimi. Saya nak mengadu kepada siapa, tak ada yang. Tiba-tiba seorang hakim itu kata, Allah hantar, bagaimana Allah hantar. Seorang hakim itu tiba-tiba dia keliling malam, dia rawon malam tu dia, saya nak jalan-jalan dulu lah. Sampai dia jumpa seorang tua yang menangis-menangis tu, saya dah minta pengadilan, dah minta untuk terbebas dari kezaliman, tapi tidak ada yang menolong saya, tidak ada hakim yang boleh memberikan keadilan kepada saya. Rupa-rupanya yang datang pada dia ini adalah hakim. Maka dia kata, subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menghantarkan kepada seseorang hakim untuk datang kepada dia daripada dia datang kepada mahkamah. Jadi hakimnya sendiri yang datang, itu karena doanya yang dia pohonkan kepada Allah. Jadi kembali lagi, kalau urusan, memang urusan-urusan bab yang duit ini, bab urusan utang, kita tidak boleh andai-andai, kita guna husnuzon, agak-agaknya dia dah maafkan, nah, tak boleh.
bab-bab yang sifatnya begini ini kita tidak boleh. Semestinya kalau dalam bab begini, semestinya kita yang meminjamkan orang duit kepada orang, kita mungkin ya saya dah maafkan, dah halalkan, begitu sifat kita. Tapi kita yang meminjam kita tidak boleh guna ayat yang dimiliki oleh yang meminjamkan ni. Kalau orang yang meminjamkan memang baik sekali kalau dia punya sifat begini. Saya dah pinjamkan dulu 100, dah saya dah halalkan. Ini sifat yang baik. Tapi rasa ini tidak boleh wujud dari orang yang meminjam. Rasa-rasanya dia dah maafkan saya. Itu tak boleh kita guna ayat ini. Tapi kita yang mesti proaktif dalam hal ini. Wallahu a'lam. Itu juga salah satu yang dijelaskan oleh ulama yang saya ceritakan tadi, bahwa mungkin ada di antara kita seperti tadi, kita dah meminjam duit kan, kemudian yang kita pinjam duit itu dah meninggal dunia, maka memang antara cara dia ya seperti itu. Kita misalnya dengan jumlah duit yang ada, kemudian kita sedekahkan, kita niatkan untuk menggantikan utang yang telah kita ambil dari dia. Karena ini dia akan berubah menjadi pahala bagi orang yang telah meminjamkan uang dia kepada kita. Ini salah satu cara yang digalakkan, yang dianjurkan oleh ulama itu yang begini. Kalau misalnya kita tidak tahu dah dia dah meninggal dunia, kita tidak tahu tempatnya di mana, tapi kita sadar betul bahwa misalnya kita punya utang RM200, utang RM1,000, kita sedekahkan dengan niat ya untuk itu, saya sebagai ganti daripada utang saya dahulu, dan pahalanya untuk dia itu adalah jelas sampai pahalanya. Tapi untuk di hari kiamat nanti ya harap-harap kalau para ulama ini boleh menyelesaikan urusan kita dengan orang yang dulu kita pinjam duitnya tapi tidak sempat bertemu. Ini memang salah satu anjuran ulama begitu. Kalau kita berutang kepada seseorang, dia sudah meninggal dunia, boleh misalnya kita bayar kepada warisnya, atau misalnya kalau warisnya juga kita tidak tahu, itulah salah satu cara terbaik. Kita niatkan antar ke masjid, ini adalah bayaran utang saya terdahulu di dalam hati kita, dan pahalanya ini saya sedekahkan, pahalanya ini untuk dia, untuk orang yang telah meninggal dunia itu. Wallahu a'lam.